Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangga dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuhmu bergerak karena memang kamu yang ingin gerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bisep dan trisep. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengumpil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang gelang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini. Atau di antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar, olahraga rutin untuk memperkuat otot, dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan tentang alat gerak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.